Hai guys, balik lagi sama Ye di sini dan kali ini aku akan review ring light 33 cm biar makin glowing. Ini sebenarnya satu paket guys, jadi langsung aja aku akan buka. Oke guys, akhirnya kebuka juga. Ini adalah ring light yang cukup besar. Dan ini adalah tripodnya, 2,1 meter. Ya, ini dia guys, tripodnya lumayan besar. Lengkap dengan tripod dudukan untuk HP. Ini aku dapat seharga 100.000 ya guys. Dan dia sepaket dengan tripodnya tadi. Dan harga aslinya itu sekitar 139.000. Dan ini cashback lagi, 20.000, jadi lumayan lah, bisa dianggap ini 80.000 udah dapat sepaket kayak gini. Dan khusus untuk ring light ini, nanti aku akan bikin video terpisah gimana reviewnya dan bisa kalian lihat di video selanjutnya. Oke guys, sekarang saatnya aku ngetes lampunya, ini kondisi mati semuanya dan aku akan coba nyalain. Ya, ini adalah lampu pertama, mode pertama, ini lampunya warm ya, jadi agak kuning gitu, dan ini masih di level paling bawah tingkat kecerahannya. Dan sekarang udah agak naik, pelan-pelan, yuk kita naikin, terus, lagi, sampai maksimal. Oke, ini udah paling terang guys, gimana menurut kalian? Ini udah agak silau sih. Next, aku akan coba yang mode kedua, lampunya yang semi-semi warm, semi putih itu. Ya, ini adalah mode kedua, dan ini tingkat kecerahannya masih paling bawah ya. Coba aku akan naikin pelan-pelan. Yes, ini adalah mode kedua, semi warm, dan dengan tingkat kecerahan paling tinggi guys. Lumayan silau juga sih. Mode terakhir, aku akan coba, ini adalah mode yang ketiga, warnanya putih, kita lihat. Oke, ini dia, warna putih dengan tingkat kecerahan paling rendah. Dan ini, wow, ini silau banget. Ini adalah tingkat paling tinggi kecerahannya dari lampu yang warna putih. Oke, dan sekarang aku akan coba langsung 3 mode bergantian. Ini dari yang warm dulu pertama. Next, ini adalah yang semi warm, tengah-tengah antara putih dan kuning. Yang terakhir, ini adalah mode yang paling putih, paling cerah. Oke guys, ini menurut aku settingan terakhir yang paling pas menurut aku. Ini adalah settingan di semi warm dengan tingkat kecerahannya di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu silau, nggak terlalu gelap juga. Pas menurut aku sih. Gimana menurut kalian? Kalian bisa drop komen juga di bawah. Dan mungkin sekian dulu Yeye Reviews kali ini mencoba ring light 33 cm lengkap dengan tripodnya yang aku beli cuma seharga 80.000 guys. Di bawah 100.000, ini murah banget. Dan ini worth it banget, bakalan kepake banget. Kalau kalian minat bisa cek aja di marketplace banyak. Oke, okay, see you.